Kan mudik lebaran tapi versi Minecraft ya. Kita akan langsung mulai saja. Sebelum kita mulai, angka baiknya buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Semua itu gratis, ada rugi akan subscribe. Subscribe itu gratis. So, kita akan langsung ke videonya. Oke guys, jadi sekarang kita sudah di world-nya. Di world-nya kita sudah ada di balkon rumah kita. Dan di sini kita akan langsung turun menggunakan tangga atau supaya enggak ada. Nah, kita langsung turun dan kita punya koper. Dan ini dia kopernya, saya sudah ambil. Kita akan koper dan kebetulan jam segini sudah ada bus yang datang. Kita akan langsung naik bus saja ya guys. Oke, tadi kita mudiknya naik kereta, tapi untuk ke stasiunnya harus pakai bus ya. Oke, dia sudah mau masuk guys. Kita akan diturunkan pas di depan stasiun ya. Oke guys, setelah kita turunkan di depan stasiun, di sini kita sudah ada di stasiunnya guys ya. Kita akan langsung check-in saja ya. Tapi sebelum itu kita mau vaksinasi dulu di sini guys. Nah, kita sudah dapat vaksin, kita akan langsung lanjut. Oke, kita ambil. Setelah kita ambil kertas alias tiketnya, kita akan langsung masuk ke keretanya. Sini kita akan naik kereta Cikura ya. Oke, kita akan check-in. Sudah di-check-in, kita akan langsung ikutin saja langsung untuk masuk ke dalam keretanya guys. Oke guys, kita akan langsung mudik di sini guys, yaitu di kereta api livery spesial Idul Fitri. Next konten ya guys, yaitu share keretanya, nanti saya akan share keretanya guys. Nah, ini sudah livery baru, kita akan langsung naik saja supaya tidak ada basa-basi, yang bau basi. Oke, di sini adalah tempat naiknya. Kita sudah naik di dalam kereta apinya. Ceritanya kita trip di apa ya, di sambungan kereta ya guys. Oke, jadi untuk kabin mas kita sengaja menaik kabin mas ini semudiknya, karena kabin mas ini seni tidak dipakai di depan, dan ini juga luas banget, bisa cocok untuk barang-barang guys. By the way, saya mudik pakai bawa motor juga di dalam kereta ini, kayak lihat saja guys. Ada keretanya berjalan dan kita sudah sampai di stasiun berikutnya ya. Kita ada masuk di percabangan nih guys, kalian bisa udah lihat persinjalan di stasiun berikutnya, itu bisa banget pakai jalan kaki ya. Oke, kita sudah sampai guys di stasiunnya berikutnya. Kita ambil motor kita dulu di gerbong paling akhir. Ini ada motor kita akan langsung ambil. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.